Nah, kembali lagi nih bersama saya Gunawan. Jadi sepeda saya ini aslinya adalah berwarna merah dan bercorak putih nih kawan guys. Dan sudah saya revamp full hitam dog nih. Jadi cuma satu warna aja kawan guys, nggak ada corak apapun. Dan kemari-kemari kelihatannya kalau polos kayak gini tuh rada ngebosanin. Jadi kurang srek aja ngelihatnya. Karena itu nih saya kasih beberapa stiker ya minimalis lah untuk membuat frame ini lebih enak dilihat nih kawan guys. Tadinya nih di sini polos nih, nggak ada stiker seperti ini. Cuman karena saya pengen frame-nya kelihatan lebih menarik nih dan tidak kehilangan ciri khas patrolnya, jadi saya pasang decal patrol di downtube ini nih. Nah, kurang lebih begini nih decal buatan saya. Dan nggak hanya di downtube aja nih, ada juga di beberapa tempat lain yang saya pasang decal berbentuk seperti ini nih. Ini adalah logo channel kesayangan kita nih. Nah, jadi nggak cuma di downtube terus di steer tube, tapi ada juga di fender bar, di top tube juga ada. Jadi di video kali ini saya bakal sharing nih tentang cara membuat decal atau stiker yang ukurannya sesuai nih dan pas untuk ukuran frame sepeda kita. Nah, pertama-tama yang kita butuhin tuh adalah roll penjahit seperti ini nih, atau roll kain ya, yang untuk mengukur pakaian. Nah, yang kedua adalah kita harus mengukur nih bagian atau area yang akan kita tempel stikernya nih, seperti ini nih. Lebarnya adalah sekitar 4,5 cm nih kawan guys. Dan panjangnya ya terserah, mau sepanjang apa juga bebas. Yang penting tidak melebihi panjang dari area tempel ini nih kawan guys. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap pengeditannya nih. Jadi tahap pengeditannya kira-kira seperti ini nih kan guys. Nah, jadi sebelum masuk ke editingnya, di sini saya mau ngasih tahu kalau di akhir proses kita bakal butuh mesin cutting stiker nih. Tapi karena saya nggak punya dan mesinnya juga mahal nih, jadi kita bakal bawa hasil editan ini ke cutting stiker nih. Nah, jadi untuk stiker yang bertulisan patrol tadi itu membutuhkan biaya hanya 10.000 aja nih kawan guys, sangat terjangkau nih menurut saya. Daripada kita membeli stiker di online store yang harganya mungkin sekitar 5 kali lipatnya nih kawan guys. Oke, nah lanjut aja nih kita masuk ke editingnya. Oke, nah pertama-tama kita buka dulu aplikasi editingnya nih kawan guys. Di sini saya memakai aplikasi yang cukup banyak digunakan, yaitu Adobe Photoshop nih kawan guys. Dan berikutnya adalah kita klik file, terus new atau control N. Nah, di sini kita bakal masukkan ukuran yang sudah kita hitung dengan roll penjahit tadi nih kawan guys. Nah, di preset kita pilih custom, terus kita ganti ini menjadi sentimeter. Tadi kan lebarnya kurang lebih 4,5 mm ya. Nah, di sini kita tidak bisa memasukkan 4,5, tapi kita masukkan 4,5 dikurang 2 mili nih, untuk jaga-jaga nih biar ukurannya tidak berlebih nih kawan guys. Nah, panjangnya bebas nih, kita asumsikan aja sekitar 10 atau 20 cm lah. Resolusinya tetap 300 biar dia hasil yang kita edit sesuai dengan cetakannya, jadi tidak ada perubahan ukuran nih kawan guys. Alright, oke. Di sini kita masukkan tulisan misalnya patrol nih kawan guys, terus kita besarin. Dan enggak
hanya di patrol ya, bebas kita bisa mengekspresikan apa aja nih di stiker ini, bisa tulisan apapun, misalnya nama atau nama channel guys kita TGS misal. Jadi bebas aja nih kon guys, mau kita bikin stiker apa asal ukurannya sesuai dengan yang kita ukur tadi nih. Jadi patokannya tuh ada di template awal tadi nih kon guys. Nah, kira-kira saya bikin stiker yang kecil aja lah. Ini dia 24,3, kita ganti ininya 5 cm nih kan guys, karena kita bakal bikin stiker untuk media cetak yang kecil. Kita hapus background putihnya nih kan guys, dengan cara hilangkan matanya di sebelah sini, dan kita simpan sebagai PDF bisa, atau kita simpan sebagai PNG nih kawan guys. Dan berikutnya adalah tinggal kita kopikan file yang tadi ke flashdisk dan kita bawa ke tempat cutting stiker nih kawan guys. Dan hasil dari proses kerjaan ini adalah seperti ini nih kawan guys. Nih, ini adalah hasil akhir stikernya, sudah dipotong oleh tukang cutting stiker nih. Kira-kira hasilnya seperti ini nih, gimana, cakep nggak nih? Terus ini tinggal kita tempel di bagian-bagian yang udah kita ukur tadi, atau dimanapun kita suka di bagian sepeda kita. Jadi sekian dulu nih video dari saya, semoga sharing kali ini bermanfaat dan kawan gue senang nih dengan video ini. By the way, jika kawan gue suka dengan video ini, jangan lupa nih klik like dan di subscribe nih. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa.